Hello everyone, welcome back to my channel. Video hari ini saya mengajar cara gunakan multimeter. Tapi sebelum tu kepada yang belum subscribe, tolonglah tekan subscribe supaya channel ini sentiasa berkembang. Untuk multimeter saya guna untuk tutorial ini adalah jenama Aneng, model DT9205E. Di mana dia ada resisten, macam multimeter yang lain ada resisten ada DC volt, ada AC volt, ada capacitance, ada AC current sama DC current. Jom kita mulakan tutorial kita. Okey, kita mulakan dari bacaan voltage. Jadi ini sampel bateri. Kita sudah tahu bateri ini 4 volt. Jadi kita akan pilih yang lebih daripada dia. 200 boleh, 20 pun boleh. Jadi sebab kita tahu voltage dia 4 volt, jadi kita pilih 20. Kalau kita tidak tahu, kita tinggi sikit kepada 200 atau 1000. Ini kita tahu 4, 4 volt. Jadi senang ya, kita ambil ini probe. Kita simpan, satu negatif. Yang hitam ni negatif, yang merah ni positif. Kita tengok. Bacaan dia 4.05 volt. Kalau kita terbalik pun boleh juga. Cuma bacaan dia negatif. Sama juga 4.05 tapi ada negatif. Oke, okay. sudah selesai bacaan bacaan volt. Untuk yang bacaan kedua, saya akan ajar cara-cara baca baca resistor atau rintangan. Jadi kita pilih di sini. Jadi sebab kita tidak tahu, ini saya akan guna nih adjustable resistor atau perintang boleh adjust. Jadi kita tahu tidak kita tidak tahu berapa bacaan dia. Jadi kita mulakan daripada bacaan bacaan tertinggi yang yaitu 200 mega, 200 200 mega ohm. Jadi kita tahu, kita kena simpan satu di sini dan satu di sini. Jadi kita pusing lah. Bila tidak perubahan, tidak tidak perubahan bacaan, maksudnya kita kena tukar dia punya range tapi tukar ke 20M. 20 million ohm. Kita simpan. Ada perubahan. Tapi perubahan terlalu kecil. Jadi kita untuk kita mau tahu lagi lebih detail kita kasih kurang lagi kepada 2 million ohm. Sama juga. letak satu sini dan letak satu di sini kita nampak bacaan dia lebih lebih jitu sudah kita pusing jadi kita kasih kurang lagi kita kasih 20 k lah 20 kilo ohm maksudnya bacaan maksimum dia adalah 20 kilo ohm tidak kira mana-mana pun boleh ya merah di sebelah sana atau tengah atau di tepi pun boleh jadi kita pusing jadi kita pusing maksimum di sini arah jam ah, arah lawan jam dia kosong jadi makin kita pusing arah jam kita tengok bacaan dia kita tengok bacaan dia makin menaik bila kita sampai sini habis maksudnya dia punya julat sudah tidak sampai range dia kita kasi naik pergi 200 k. Okay. 200 kilo ohm. Okay. Sebab tadi 20 maksimum dia 20000 kilo. Jadi disebabkan oleh resistor dia melebihi 20 kilo ohm, dia jadi dia tidak dapat bagi bacaan. Jadi yang kita pergi 200K, 200 k. 200 20000 kilo ohm. Jadi dia boleh bagi bacaan. Jadi Bacaan maksimum adalah 51. Itu yang sebelah sini. Kalau kita pergi sini, sama aja. Dia akan kosong. Bila kita pusing arah lawan jam, dia akan menaik. Nah, jadi, bacaan resisten untuk adjustable resisten begitu. Saya tidak sampel resisten yang apa punya, yang fix punya. Jadi saya tidak dapat demo yang itu. Untuk bacaan ketiga, saya ajar cara baca capacitance, capacitance dalam kapasitor. Jadi kita put, untuk model ini kita pusing, kita stop kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, kita mesti start dari nomor yang, yang uh, range yang tertinggi. Dan untuk model ini kita kena pindah yang ini pergi ke sini. Oke, okay, bila, bila sudah pindah, jadi kita ambil satu kapasitor yang ini. Sebelum mau baca kapasitor kita kena discharge dia dulu. Kita sentuh dia. Okay. sudah discharge. Lepas itu kita ambil. Tapi yang untuk ini kita sudah tahu dia ada tulis 1.8. Jadi 1.8 kita pilih 2. Jadi tidak kiralah mana-mana pun boleh. 1. 796 kita kasih terbalik dia satu poin tadi satu tujuh poin sembilan sekarang satu poin satu jadi bacaan dia lebih kurang juga kita terbalik pun dia bagi bacaan juga kalau ini ini dua dua jadi kita mesti lebih kita pergi dua puluh di sini dua puluh 0.5 Kita kasih terbalik dia 0.5 Maksudnya kalau bacaan dia Tidak stabil dan juga Jauh lari dari Bacaan yang sini Maksudnya kapasitor ini sudah rosak lah Kalau kapasitor rosak memang Bacaan dia tidak betul dalam multimeter Kalau yang ini pula Ini kapasitor baru 2.2 .2. 2.2, maksudnya kita kena pilih 20. 20. 2.2, dia bagi bacaan 2.6. Kita kasih terbalik ya. 2.5, 2.6. Boleh, boleh diterima lah, dia 2.2, pergi 2.5. Uh, tidak tidak jauh juga lagi untuk seterusnya saya mau ajar cara baca DC current yang simbolnya begitu unit DMP ampere tapi simbolnya yang bergaris itu maksudnya DC lah cara-cara baca di DC, DC current ini mesti uh, series connection lah ataupun sambungan sesiri lah jadi kita mesti start daripada yang besar dan cara mau baca mesti series connection. Jadi kalau untuk untuk multimeter ni yang ini kita kena pindah lah. Sini tuliskan 20m, sini 20, sini 20. Jadi inilah cara mau baca current. Current DC current. Jadi ini ini touch light. swap switch dia. Switch dia di sini. Jadi bila kita letak bateri, bila kita letak bateri dan di sini bila kita connect ground ya kepada body dia maksudnya kalau kita, kalau kita connect direct dia akan on jadi kita kita letak multimeter maksudnya dia series connection oke okay. Ini bisa letak sini dan saya akan tes 2.25 poin nampak ada on kan kalau kita off kita tukar mode ya uh, ini low mode 0.12 kita off on 0.6 0.6 dan kita satu 0.12 0.6 ini medium ini highest mode 2.5 jadi 2.5 ampere Inilah cara mau baca current lah kalau untuk DC Aa, lah. Kalau mau baca AC current sama juga, kita pindahkan, pilih ke sini. Simbolnya begitu. Kita pilih 20, jadi kita buat series connection. Tapi untuk video ini saya tidak dapat tes, sebab saya tidak alat untuk tes. Jadi saya ajar, dia kita pindah pilih 20 dan kita buat series connection lah, oke. Okay. Untuk seterusnya, saya akan ajak cara mau baca nih, continuity. Simbol ini. Di mana, kalau kita kasih direct dia, dia akan berbunyi. Ini tujuan dia untuk cek continuity lah. Sebelum itu, saya kena tukarkan ini dulu. Ini saya tukar ke sini. Oke okay, kita tes dulu. Oke, okay. dia ada bunyi dan bacaan dia kosong. Dia sama sama seperti kita guna wayar. Kita tes continuity wire tuh. Oke, okay. bacaan kosong. Kalau kita dalam bot, contoh kita mau tes dari sini continuity dari sini ke sini. Dari sini ke sini ada continuity. Kalau sini ke sini ada continuity, cuma dia ada nomor, maksudnya high resistor. Ada continuity, tapi dia masih high resistant, jadi dia tidak dapat berbunyi. Tapi kalau sini ke sini dia terus kosong, begitu juga di sini. Dia try dari sini ke sini. Ada continuity juga. Oke, okay, tutorial seterusnya saya akan ajar cara-cara mau baca AC voltage. Gimana kita tengok sini, yang simbol dia V, yang ada ini maksudnya di AC voltage. Tapi ini kena berhati-hati ya, jangan tersentuh mana-mana part yang ada besi. Di wayar ini kah, di sini kah, tersentuh kita akan kena electric shock. ah Jadi, kita pindahkan ini ke 700. Kita start daripada yang besar. sini bila kita pindah 700 dia ada, dia ada tulis HV. Dan juga connect uh, multimeter akan satu merah di sini dan dan common di sini. Oke. Okay. Oke, okay, untuk tes ini kita perlu berhati-hati ya. So, akan kena risiko electric shock. Jadi kita hanya perlu masukkan satu di sini dan satu di sini. Bila kita masukkan, kita on. Nampak. Kita kasih kena. 200 40 volt. Kalau kita pindah kepada 200, dia tidak boleh. Sebab dia dia, dia lebih daripada 200. Jadi kita kena pilih 700. Oke, okay, begitulah video saya pada kali ini. Dan jangan lupa tekan like, tolong share video ini dan bagi komen kamu dan juga jangan lupa tekan subscribe. Berjumpa lagi kita di video yang akan datang.